Penembakan roket RM-70 Grad buatan Republik Ceko dilakukan TNI ke Gunung Biru dalam latihan gabungan pasukan pemukul reaksi cepat PPRC Jumat pagi. Puluhan roket ditembakkan ke sasaran di puncak Gunung Biru sejauh puluhan kilometer. Gempuran kedua ini dilakukan setelah dalam skenario latihan, musuh bergerak jauh setelah penggempuran hari pertama. Sementara ribuan pasukan PPRC juga melakukan pengepungan. Hari ini penghancuran sasaran pokok. Ya. Kemudian musuh kan taktik dan strateginya sama dengan kita, dinamis. Begitu dihancurkan di sasaran pokok, dia lari, dilakukan pengejaran kan gitu, ya kan? Sehingga tadi heli tadi melaksanakan pengejaran ke sasaran yang diperkirakan kemungkinan dia melarikan diri. Sementara itu, 4 helikopter juga melakukan pantauan udara di sepanjang Gunung Biru Poso. Wilayah ini diyakini tempat persembunyian kelompok sipil bersenjata pimpinan Santoso dan Daengkoro yang berbahaya. Amran Amir, Poso, Sulawesi Tengah.